Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat berguna, hampir semua orang pernah merasakan berbicara di depan publik, berbicara di depan umum, entah beraneka ragam acara, beraneka ragam kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, bagi kita-kita yang ingin berbicara di depan umum, pastinya sebelum masuk pada poin pembicaraan, terlebih dahulu kita mengawali dengan kalimat mukaddimah dan dilanjutkan dengan kalimat pembukaan. Atau setidaknya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, seperti contoh, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sampai akhir. Kemudian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa terkumpul dalam tempat yang penuh dengan rahmat ini dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tentunya kita menginginkan agar public speaking kita tidak membosankan, tidak monoton, itu-itu saja. Ya, kalimat pembukaan tidak hanya sekedar amma ba'du atau karena kita dapat bermuajah di tempat yang penuh dengan barokah ini, itu-itu saja sehingga bisa tertebak oleh seluruh audiens. Nah, sahabat hebat berguna, berikut ini adalah 10 kalimat pembukaan yang sangat singkat, kemudian mudah dihafal dan cocok sekali untuk kita semuanya yang sering berbicara di depan publik. Namun sebelum menonton, pastikan semua kalian sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar supaya channel ini semakin berkembang dan kalian selalu mendapatkan informasi update seputar public speaking dari channel Hebat Berguna. Oke, langsung saja, let's check it out. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara bla 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 dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah semua kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta,
membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin sidang majelis muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid ini atau di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di tempat ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan dan tuntutan agama kita. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini. Berbahagia sekali, bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada-Nya kita bertaubat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat-Nya. Niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana. Berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Maka kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin yang datang ke sini merupakan suatu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat hebat berguna, bagaimana? Sudah diperhatikan, sudah didengar, sudah ditonton? Oke, terserah kalian mau milih nomor 1, nomor 2, sampai nomor 10. Yang paling menarik bagi kalian itu yang mana, silakan digunakan dalam public speaking. Entah posisi kalian sebagai pemberi ceramah, pidato, presentasi, ataupun public speaking yang lainnya. Oke, mudah dihafal bukan? Baik, mudah-mudahan informasi ini, ilmu ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. See you next time. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.